Masa ini ya, Bang? Angkatan 6 buah itu, Mas. Tapi Odi senang itu ya? Senang ketip ya? Moda diam mah itu. Mana Odi itu mah? Ya selabu muda lah, 14.000 ini mau ditaruh sini dia ya. Ini ngalah apa sih ini dah? Iya online itu lah, Mas. Online ini. Dah. Iya dah. Nah, iya itu. Sibuk-sibuk. Sekiran setengah tengah le itu anu dah, Mas. Iya itu. Aduh, mana bersemangat ya. Mak limpu ini. Keren yuk. Oke guys, kembali lagi ya. Kali ini saya ingin mereview dulu ya pemasangan yang tadi, lampu alis di speedometer guys. Mohon maaf karena mikrofon saya masih rusak ya, jadi saya tidak pakai apa-apa nih guys tuh. Tidak pakai mic ya, masih order micnya. Semoga aja kedengaran ya suara saya. Ya nih lihat nih. Ini ya guys. Jadi ada running-runningnya ya guys, tidak awas langsung hidup plak ya. Ini model 1, ada beberapa model 2. Ini model kedua ya. Ini model ketiga, strobo ya guys, model ketiga, strobo. Ini model keempat ya, ada kedip sini, kedip sana ya. Kedip 4. Ini mode keempat ya. Maaf ya guys tuh, saya nge-review di rumah, ini ada anak saya ini. Ada berisik emang ya guys. Ini masih mode keempat, agak lama ya modenya ya. 4 mode. Kayaknya ini lebih li kalau 5 ya guys. Modenya ini lebih kalau 5. Tapi coba aja ya. Untuk pemasangannya rapi ya guys. Nah ini dia, ini mode ke-5, mode ke-6, ke-7, dan ini ke-8 kayaknya guys. Ada 8 mode ya berarti ya. Ini warnanya ice blue ya, belinya murah cuman 14.000. Aduh, kecil ya. Ayo review nih masih. Wow. Aduh ini anak saya usil banget nih guys. Ganggu aja nih kalau ada yang review nih. Oke ya, seperti ini ya. Kalau dari jauh sih bagus ya guys. Tuh. Enggak lain ya, agak berbeda ya dari yang lainnya tuh. Pasti orang itu bertanya-tanya ya. Warnanya sama ya, ice blue. Ini belinya 14.000 ya. Lampunya ini seperti ini ya guys. Ntar saya ada di jok guys. Nah yes. Lampunya ini seperti ini ya. Tuh 14.000 saja ya. 14.000 PNP ya guys. Tidak usah pakai beli apa lagi kalian ya. Cuma tinggal pasang aja. Ini tidak silau ya guys, cuman kalau di kamera agak silau ya.
aslinya ini tidak silau ya. Ini warnanya es blue. Kalian di sana ada warna putih, merah, es blue, sama biru tua ya guys, kalau tidak salah ya. Karena ini buku butuh aki yang bagus ya guys kalau pasang ini. Kalau akinya agak jelek atau kurang kuat ya akinya, tidak akan terang ya seperti ini ya. Nah, ini kan sudah mulai meredup ya. Ini akinya sudah tidak begitu anu ya berarti ya. Ini posisi dalam kondisi mati ya guys sepeda ya. Ya mungkin itu saja ya guys yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pemasangannya ini 40.000 guys. Ya lumayan mahal ya guys pemasangannya ya. Tapi kalau kalian bisa pasang sendiri, kalian berarti cuma butuh modal 14.000 ya guys buat beli lampunya saja ya. Ini mahal ke ongkos pasangnya guys. Pasangnya sama ya di tempat yang kemarin yang pasang lampu alis depan nih. Nah, yang pasang lampu ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe guys. Terima kasih.